They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share lagi tentang keuangan rumah tangga, yaitu budget and save gajian November 2023. Ayo nih, siapa yang udah gajian? Pasti semuanya udah ya mams. Sebelumnya terima kasih ya buat mam semuanya yang udah klik video ini, dan jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis ya. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. Seperti biasa, sebelum mulai budgetingnya, aku mau nulis dulu bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat mam semuanya. Dan mohon maaf, di sini aku nggak bermaksud untuk ria atau pamer gitu ya mams. Di sini aku hanya ingin belajar mengatur keuangan setiap bulannya supaya aku bisa lebih hemat dan bisa mewujudkan cita-cita keluarga aku tanpa adanya riba. Oke, mams. Nah, di sini aku lanjut nulis judulnya, yaitu Budget and Save Gajian November 2023. Kemudian aku kasih warna sedikit supaya lebih menarik ya, mams. Mohon maaf, di sini aku nggak bisa gambar. Jadi aku seadanya aja ya, mams. Selanjutnya di sini ada pemasukan dari suami, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Mohon maaf banget, di sini aku belum bisa ngasih tahu keseluruhan total gaji suami aku ya mams. Nah, ini yang 7 juta ini untuk kebutuhan aku sama anak-anak aku. Kemudian di sini ada juga saving. Nah, untuk saving ini yaitu sisa gaji dari suami itu ya mams, sisa gaji dari kebutuhan aku sama anak-anak. Kemudian selanjutnya di sini ada pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran kewajiban, yaitu pengeluaran yang harus didahulukan sebelum pengeluaran kebutuhan ya mams, supaya bisa lebih tenang. Oke, yang pertama di sini ada pengeluaran untuk orang tua, yaitu sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, ini pengeluaran buat mama aku sama mertua aku ya mams. Kemudian di sini ada tabungan anak, aku anggarkan yaitu sebesar 500.000 rupiah. Ini untuk dua orang anak ya mams. Jadi untuk anak pertama misalnya 300, untuk anak kedua 200. Aku cuma bisa nabung segitu aja di tabungan anak itu ya mams. Kemudian ada pengeluaran arisan, yaitu sebesar 50.000 rupiah. Ini arisan keluarga ya mams, dan ini bulan terakhir, tapi insya Allah kita mau mulai lagi dari awal. Selanjutnya di sini ada pengeluaran listrik dan PDAM, aku anggarkan sebesar 150.000 rupiah. Kenapa sedikit ya? Karena memang listrik di sini aku hanya 450 watt ya mams, dan untuk PDAM karena ngocornya itu sedikit, jadi aku tiap bulannya hanya bayar sekitar 75 ribuan. Nggak tahu kenapa ya mams.
air pumpnya kecil banget, bahkan kalau siang itu nggak ngocor sama sekali. Oke, selanjutnya di sini ada WiFi. Ini aku anggarkan sebesar Rp60.000 dan untuk kartu Halo yaitu sebesar Rp90.000. Terus ada juga tabungan kurban sebesar Rp300.000 dan terakhir ada invest yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, ini aku total dulu keseluruhannya ya, Mams. Jadi untuk total keseluruhan pengeluaran kewajiban aku ini yaitu sebesar Rp3.450.000. Selanjutnya di sini ada pengeluaran kebutuhan yaitu pengeluaran untuk aku dan anak-anak. Nah, yang pertama di sini ada belanja bulanan. Aku anggarkan sebesar Rp650.000. Untuk belanja bulanan ini aku gunakan buat beli Pampers, sabun, minyak telon, dan lain sebagainya ya, Mams. Kemudian untuk belanja mingguan ini aku gunakan untuk makan aku sehari-harinya. Dan untuk belanja mingguan pertama aku anggarkan Rp200.000. Belanja minggu kedua sama Rp200.000. Terus ada belanja minggu ketiga sama juga Rp200.000. Terakhir belanja minggu keempat sama Rp200.000. Jadi total belanja mingguan aku setiap bulannya yaitu sebesar Rp800.000 ya, Mams. Kemudian di sini ada jajan anak yaitu sebesar Rp450.000. Aku kurangin Rp50.000 ya, Mams, karena sekarang aku juga nggak terlalu jajan gitu ya, Mams. Biasanya sebelum sakit kemarin itu aku sama jajan terus, tapi untuk sekarang aku stop jajan di luar dan lebih baik aku bikin aja di rumah ya, Mams, untuk cemilan-cemilannya. Oke, selanjutnya ada les anak yaitu sebesar Rp350.000. Kemudian ada gas dan galon, aku anggarkan sebesar Rp150.000. Ada bensin juga sebesar Rp200.000. Nah, ada skincare, berhubung skincare aku udah habis di bulan ini, tapi cuma sebagian ya, Mams. Untuk skincare ini aku anggarkan sebesar Rp350.000. Terus ada hiburan sebesar Rp150.000. Ada dana darurat dan dana cadangan yaitu sebesar Rp200.000. Nah, Mams, untuk dana hiburan ini aku gunakan buat anak-anak aku ya, Mams. Kalau misalnya kita bosen di rumah, aku ajak anak-anak aja ke tempat permainan gitu, ke playground atau ke Amazon ya, Mams. Oke, jadi total untuk keseluruhan di kebutuhan aku sama anak-anak tiap bulannya yaitu sebesar Rp3.000.000. Oke, jadi untuk total pengeluaran di pengeluaran kewajiban sebesar Rp3.450.000, di kebutuhan sebesar Rp3.000.000. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu sebesar Rp6.950.000, dan ini ada sisa Rp50.000 ya, Mams. Aku simpen aja di tabungan anak. Oke, Mams, ini ada sedikit notes buat aku di bulan November ini. Yang pertama, bismillah mulai nabung buat beli motor, karena motor aku yang kemarin itu udah dijual, udah tua juga, terus mesinnya juga udah gak enakan, jadi aku jual aja, mau ganti sama motor yang second tapi masih bagus ya, Mams. Kalau beli yang baru keuangannya gak memadai, Mams, jadi aku lebih milih untuk beli yang second tapi masih bagus. Oke, selanjutnya yang kedua itu pemulihan pasca sakit kemarin harus memperhatikan kesehatan. Selanjutnya harus lebih hemat lagi, terus juga konsisten menabung. Terakhir jangan mengeluh, tetap semangat. Selanjutnya ini part paling seru yaitu memasukkan uang ke dalam posnya masing-masing. Kalau habis gajian itu serasa jadi orang kaya ya, Mams, banyak uang seperti ini. Tapi kalau udah di akhir bulan, uang udah habis, udah menipis, ya kita harus lebih hemat ya, Mams.
Oke, Mam, segitu aja video budget and save gajian November 2023 ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mam semuanya. Dan buat Mam yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat Mam yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.